Baik, vaksin sudah tiba. Tetapi apa proses seterusnya khasnya untuk rakyat kebanyakan yang akan diberi vaksin pada fasa terakhir, fasa 3? Saya disertai oleh Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, pengarah Hospital Canselor Tuanku Muhriz HCTM, salah satu hospital yang akan memainkan peranan yang begitu besar dalam inisiatif vaksinasi rakyat Malaysia. Profesor Datuk, orang ramai mula mendaftar untuk mendapatkan vaksin bulan depan. Apa yang kita tahu berkenaan dengan prosesnya? Adakah KKM akan menentukan kelompok mana akan pergi ke hospital mana? Adakah ia akan ditentukan berdasarkan tempat tinggal dan alamat dan sebagainya? Bagaimana ia akan dilaksanakan nanti, Doktor? Terima kasih, Loman. Untuk fasa pertama, senarai penerima vaksin telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bermula daripada minggu lepas dan ini melibatkan frontliners. Ya. Untuk fasa dua, saya difahamkan pendaftaran akan bermula bulan hadapan melalui beberapa sistem yang sedia ada termasuk seperti MySejahtera dan sebagainya. Dan saya difahamkan line listing ataupun senarai yang akan dibekalkan akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di mana koordinasi akan dilakukan berdasarkan kepada alamat mereka dan juga di mana pusat pemberian vaksin yang berdekatan. Dan kita jangka senarai nama yang diberikan itu akan bermula pada bulan April disebabkan oleh fasa pertama akan selesai dijangka pada bulan tersebut, Lokman. Okey, Datuk. Di belakang itu, apa yang kita kelihatan? Adakah itu pusat vaksinasi untuk pusat persediaan vaksinasi orang ramai yang sudah pun didirikan di HCTM, Datuk? Sebenarnya di belakang kami ini adalah sebenarnya pusat transit COVID. Sebab kita dapati bahawa kebelakangan ini ramai pesakit-pesakit yang COVID selain daripada dirawat di hospital, terdapat yang mempunyai kategori 1 dan 2 dirawat di rumah. Tetapi kadangkala kami menerima panggilan ya, daripada mereka yang di rumah di mana mereka mendapat kesesakan nafas atau masalah lain. Jadi pihak ambulans kami akan pergi ke rumah pesakit dan akan membawa pesakit ke ruang yang dipanggil COVID Transit Bay. Jadi kami dapat pastikan bahawa setiap pesakit COVID yang diterima di HCTM ini tidak bercampur dengan pesakit-pesakit di kecemasan yang sedia ada. Jadi kami telah menyediakan pusat khas untuk menerima pesakit-pesakit COVID yang terus daripada panggilan ambulans ataupun jika mereka datang sendiri ke pusat kecemasan kami di HCTM. Jadi kami akan divert mereka atau bawa mereka ke pusat COVID transit untuk rawatan seterusnya, Lokman. Okey, Datuk. Vaksin ini sekarang adalah item yang paling berharga di Malaysia. Kita juga tahu ianya sensitif, perlu disimpan dalam suhu yang terlampau sejuk dan sebagainya. Kita melihat, mendengar kes-kes di luar negara di mana vaksin dibazirkan, vaksin rosak dan sebagainya. Apa langkah-langkah yang diambil oleh hospital, HCTM khasnya, untuk memastikan vaksin yang diberi kualitinya terjaga, tidak rosak dan tidak akan dibazirkan nanti? Terima kasih, Lokman. Untuk pengawalan memastikan keselamatan vaksin terjaga, kami bahagikan kawalan keselamatan kepada dua peringkat. Satu, kawalan keselamatan terhadap vaksin itu dari segi penghantaran kerana kami akan menerima vaksin-vaksin ini bermula dari minggu depan daripada pusat untuk Lembah Kelang daripada Hospital Kuala Lumpur dan kami akan menempatkan vaksin ini di dalam peti ais-peti ais yang berkapasiti tinggi, bersejuk beku dan setiap peti ais itu akan mendapat kawalan monitoring temperature-nya berterusan. Jadi, sebab kita kena memastikan terutama vaksin Pfizer ini adalah sangat sensitif dengan temperature ya, daripada suhu. Jadi kita akan pastikan suhu yang diperlukan akan kekal dan kita ada sistem di mana kita akan memantau secara automatik dan jika ada masalah kita akan pastikan benda itu diselesaikan dengan segera. Kita akan pastikan juga bahawa daripada saluran elektrik, ya, bekalan elektrik akan sentiasa berterusan kerana kita tidak boleh memutuskan bekalan elektrik. Jadi kami mempunyai bekalan 24 jam setiap masa untuk memastikan tidak ada keputusan bekalan elektrik. Dan yang paling penting adalah dari segi keselamatan tempat vaksin itu diletakkan di mana kami akan menyediakan pengawal 24 jam bersama dengan CCTV untuk memastikan bahawa kawalan keluar masuk bekalan vaksin untuk diberi kepada penerima dapat dikawal sepenuhnya. Inilah inisiatif kami untuk memastikan vaksin itu dapat dijaga dengan sepenuhnya. Dan satu lagi adalah untuk mengelakkan pembaziran. Sebab seperti yang kita tahu bahawa satu val vaksin itu boleh memberi untuk 5 penerima vaksin. Ya. Jadi jumlah vaksin itu perlulah tepat dan jelas dan tidak ada pembaziran di situ. Di situlah bergunanya what we call, apa yang kita panggil low dose
space syringe, ya, berbanding dengan syringe ataupun picagari yang biasa, di mana kalau kita lihat ada pembaziran vaksin di sini. Tetapi untuk low dead space syringe, ya, yang kita gunakan dengan attach needle, bekalan ini akan dibekalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan vaksin. Jadi memastikan jumlah pembaziran vaksin itu adalah sangat minima berbanding dengan syringe atau picagari yang biasa, Lokman. Itu okay. adalah langkah-langkah yang kami telah bangunkan akan kami laksanakan. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Razman Jarmin, Pengarah Hospital Canselor Tuanku Muhriz HCTM. Selamat berjaya kepada warga-warga di HCTM proses vaksinasi.